dan juga bagi mereka yang sedang menonton kita. Kita akan perkenalkan peserta kita yang pertama. Ya. Dia berumur 27 tahun. 27 tahun. Daripada Kuala Lumpur. Dengar ceritanya. Dengar cerita. Dia ni kali pertama dia masuk pertandingan menyanyi ni. Nak tahu hebat tak hebat yang pertama tak? Ni. Kita persilakan. Persilakan. Kita persilakan. Ikmal. Ya. Dipersilakan. Kiri janji jangan ada benci. Suka dan duka dilalui, jadikan kenangan di sudut hati. Andainya cita-cita tidak kesampaian, ikatan murni terputus di pertengahan, jangan dikesalkan. Jangan lantaran kegagalan kita berdendam, saling bermusuhan. Terimalah lagu seterusnya, Menanti Esok Hari. Pada isi alam
sanggupkah kau menanti di esok hari? Namun doa restu tak putus ku pinta padamu Ilahi. Beriku berikan tepukan untuk peserta pertama kita malam ini, Iqmal. Iqmal sini, Iqmal. Iqmal. Apa khabar Iqmal, sihat? Apa baik, sihat juga. Iqmal, macam mana Iqmal? Perasaan Iqmal malam ini menjadi peserta pertama membuka tirai. Membuka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak cakap saya nervous hari ini. Tapi berbangga kerana dapat membuka tirai untuk juara pujaan. Kau mampu? Tak mampu. Berikan tepukan untuk Iqmal. Ya, kepada anda semua yang meminati nyanyian Iqmal, anda boleh menunjukkan sokongan anda melalui Facebook kami di Kata Carian Hiburan TV RTM. Kita ada juga Instagram dan juga Twitter, iaitu Juara Pujaan. Jangan lupa hashtag Juara Pujaan, kau mampu. Ya, sekarang ini kita dengar pula apa kata juri. Silakan. Assalamualaikum Iqmal. Sebenarnya saya nak ucap tahniah ya, kerana anda seorang yang sangat hebat. Ya, anda seorang yang sangat selambang. Ya, suara anda unik. Ya, kadang-kadang mula-mula tadi saya dengar bunyi macam ala-ala Sudirman sikit kan, punya tone tu. Sangat sangat unik. Very nice, you know, sebutan jelas, kuat senang. Suara penyanyi yang sangat natural. Tapi kalau boleh, saya nak bila nyanyi lagu yang sedih, curahkan lebih sekali penghayatan supaya penonton semua boleh rasa lagu tu sendu ke lagu tu sedih ke, sikit saja lagi dan you will be just perfect. Okey, dan sebenarnya bila dengar lagu yang kedua pula, teringat lagu Arwah Ahmad Jaid. Suara tu dah hampir-hampir, tapi hati-hati ya bila nyanyi lagu Ahmad Jaid, jangan nyanyi macam dia. Kalau boleh buat tak sendiri, okey? Alright, good luck. Itu dah, kau mampu. Tak mampu. Baiklah, terima kasih Iqwan. Silakan. Wow, itu baru persembahan pertama. Sekarang ni kita akan